Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku, jumpa lagi dengan channel Mas Abdi. Kali ini Mas Abdi main ke tempat salah satu tukang urut yang lumayan lah terkenal di daerah Gilam Jaya ya, Kecamatan Pasar Kemis. Kita berkunjung ke tempat beliau dikarenakan ini satu-satunya yang ahli urat kejepit ya, atau urat saraf, bisa semuanya. Nah, ini tempatnya di salah satu kontrakan, tapi memang sudah banyak menangani pasien-pasien yang untuk saraf-saraf kejepit. Oke, langsung kita menuju ke videonya. Dan ini rumahnya, pokoknya yang di di sekitaran Pasar Kemis atau daerah Tangerang bisa langsung ke sini. Barangkali yang membutuhkan tukang-tukang urut yang misalnya punya masalah untuk saraf kejepit, biasanya ke sini ya, ke tempat bapaknya. Assalamualaikum Pak. Saya numpang nanamu nih Pak nih. Ini dengan Bapak siapa Pak? Pak Darman. Ini Bapak Darman. Ini Pak Darman ini di sini terkenal karena buat urut apa Pak namanya Pak? Saraf kejepit. Jadi buat bos-bosku semuanya yang kira-kira di sekitaran Tangerang atau Jakarta. Ini sebetulnya bukan promosi, tapi terkadang banyak dari tukang-tukang urut ya banyaklah, tapi cuma kemampuannya masing-masing ya Pak ya. Kalau Bapak ini ahli untuk saraf kejepit. Saraf kejepit ini bisa langsung menghubungi bapaknya. Bapak sinten Pak? Darmansah. Pak Darmansah. Oke, ini bisa langsung ke sini. Pokoknya dicoba sendirilah. Intinya. Kalaupun dia memang ada saraf kejepit atau turun bero, Insyaallah bisa. Berarti saraf kejepit dan turun bero insyaallah bisa ya Pak ya? Iya. Ini Pak Darman juga punya koleksi yang unik-unik nih Pak. Apa nih Pak? Kayaknya banyak banget yang unik-unik Pak. Ini ada bambu, ada galih, itu bambu pati lele. Bambu pati lele ya Pak ya? Boleh ditaruh bawah nggak Pak? Jadi biar ngelihat gitu loh Pak. Ini bambu apa ini Pak? Pati lele. Pati lele yang mana Pak? Maaf Pak. Oh ini. Ini bisa dijelaskan gimana kok namanya pati lele gitu Pak? Satu-satu Pak untuk bambunya Pak. Pati lele ini karena di ininya dua, ada cabang juga di sini. Oh. Ini ada yang ketemu. Oh unik ya Pak ya? Unik kalau ngeliatin apanya. Oh, boleh dilihatin ya Pak ya? Maaf. Coba saya lihat Pak, ini unik bosku. Ini bukan jimatan ya bosku, bukan jimatan ya Pak ya. Bukan. Nanti dianggapnya barang-barang seperti ini nih jimatan ini. Terkadang banyak yang menyalahgunakan ya Pak ya. Tapi ini unik bosku karena untuk hiasan saja, karena unik sama bapaknya, jadi tidak menyalahgunakan. Satu lagi apa itu Pak? Sama pati lele juga. Sama pati lele. Dia ada bentuknya beda. Pati lelenya ada di sini. Nah, ini ada cabang ke atas, ini untuk kalau apanya dia ketemunya larinya ke cabang 3 itu Cabang 3. Nah. Apa tupang sari apa Pak? Enggak. Maaf. Tupang sari. Dia model kalau Trisula. Modelnya Trisula kalau dia. Boleh dilihat ya Pak ya. Maaf ya Pak ya. Mas Abdi cuma ngeliat doang. Oke ini bosku nih. Ini dibilang katanya Bapak ini Trisula ini. Emang unik bambu-bambu seperti ini unik ya bosku ya. Kalau Mas Abdi sendiri nggak paham tentang masalah-masalah bambu begini nih. Cuma terkadang ngeliatnya memang unik-unik. Tapi yang satu pesan dari Bapak sendiri ya Pak ya, jangan sampai barang-barang seperti ini dimistikan lah gitu. Iya, untuk koleksi saja. Oke. Oke. Ya. Hobi namanya hobi. Hobi. Hobi yang unik-unik ya Pak ya. Terus ini ada kayu-kayu apa ini Pak?
Fosil apa ini, Pak? Kayu. Fosil. Apa namanya itu? Kalau kayu ini. Gali ulin apa apa? Iya, gali asem ini sebenarnya. Oh, gali asem. Udah tua benar. Udah tua benar-benar ya. Mantep ya memang kekeringannya nih. Iya. Gali. Gali asem. Oke, sangat keren pokoknya. Buat apa namanya? Keren. Untuk pajangan memang keren banget ini kalau seperti ini. Oke, Pak. Saya minta maaf, Pak. Kalau misalnya yang butuh minta tolong sama Bapak nih, misalnya butuh untuk urut atau membenahi saraf kejepit itu, bisa minta nomor WA-nya enggak, Pak? Bisa, boleh. Tolong disebutin ya, Pak, ya, kalau Bapak apal. Apal atau Pak. Tidak, Pak? Ji. Silakan, Pak. 0812 8315 7804. Pak Darmansah. Pak Darmansah, nanti bisa kesini ya, bosku ya. Nanti hubungi saja Pak Darmansah. Mas Abdi bukan promosi ya, tapi karena barangkali ada yang membutuhkan gitu. Barangkali ada yang membutuhkan, bisa cocok nanti bisa langsung ke Bapak sendiri. Sebetulnya Mas Abdi juga nggak sengaja untuk bikinkan video ini. Nah, ini prosesnya buat pengobatan saraf kejepit ya, bosku. Langsung. Pak, sakit banget, Pak. Dijain, ini kan ketar ini. Aduh. Udah dilepas aja, dilepas. Tahan sebentar. Nah, ini kan cuma dikenanya. Lihat kan udah jendol. Nah. Banget. Jangan di situ, santai aja. Iya. Kalau nggak ada penyakitnya nggak sakit ya, Pak ya? Ini ada karena ada yang nyelip. Oh. Ya. Oh itu. Yang benar, badan yang benar, yang benar. Kita tarik ya. Bisa tarik di pinggul kamu. Bisa tarik di pinggul. Tarik ya. Pak, sakit banget, Pak. Sekarang enggak saya pegang di pinggang, saya ngambil dari sini semua. Loh, Pak, tak dulu, Pak. Sumpah sakit banget, Pak. Ini yang ketarik, nah saraf ini, saraf besar ini. Aduh. Kalau udah benar ya, orang stroke pun bisa, orang sakit pinggang cepat bisa sembuh infeksinya. Ini biasanya setruk-setruk ringan bisa nggak, Pak? Kalau misalnya? Insya Allah bisa ya, Pak ya. Jadi kalau misalnya setruk-setruk ringan bisa diperbaiki ya, Pak ya, untuk saraf-sarafnya, Pak. Sarafnya terutama. Ya. Aduh, sakit banget, Pak. Begini kalau enggak kuat enggak ini.
Udah gak sakit, Pak? Pahanya dipegang. Sakit banget, Mas. Itu udah agak mending belum, Pak Bos? Udah kena ini. Iya, tadi udah gerindu-gerindu ya, Pak, ya. Gak ada lagi. Bentar, gak lama kalau harus mempindang itu. Cepat berarti ya, Pak, ya? Pak. Kalau untuk pinggang ini Pak. Namanya sarap kejepit ya, Pak, ya? Ini sarap kejepit ini. Ini yang satu yang sakit lagi. Pak. Ya Allah. Tidak dulu, Pak. Sakit banget, Pak. Sakit banget. Ini satu lagi. Kan ditarik, ini yang ketarik. Ini dulunya pernah keseleo kakinya. Makanya dia nariknya ke sini. Aduh. Nah. Ya, musim. Turunnya lagi, musim. Rasain. Bangun. Rasain. Bangun. Masih ada yang kena. Ada. Habis duduk sih, Pak. Biasa, coba, Pak. Coba duduk dulu. Duduk. Jongkok. Jongkok. Nah. Bisa duduk kan? Coba. Nah, duduk. Pas ya. Berdiri bisa ya, Pak. Enak, udah lumayan sih, Pak. Ya. Enak apa enggak? Nanti di belakangnya nanti dibenerin. Belum dibenerin yang belakang. Ini engselnya berarti masih pada nyelip ini, Pak. Ya. Engselnya masih pada nyelip ini. Ini udah beda. Kamu punya istri kan? Punya. Berapa anaknya? Satu. Satu. Lemah kan? Iya. Aduh. Lemah kan? Aduh. Lemah sawat berarti, Pak. Biar kenceng. Kayaknya itu minta sekalian digedein itu, Pak. Kenceng, gak usah gede. Kan yang penting kan bisa kenceng. Ah, iya, Pak. Sakit banget, Mas. Bukan apa-apa. Entar dulu, rasain biar ini. Sekalian. Ini sarap kelamin. Tuh, plus-plus kamu dibenerin coba. Berarti kalau misalnya orang yang kena lemah sahwat juga masih bisa ya, Pak, ya? Oh, berarti benar-benar ini ekstra double ini bapaknya. Insya Allah bisa buat apa namanya, saraf kejepit, setruk ringan, kemudian apa namanya, lemah sahwat ini juga bisa ke bapaknya nih nanti. Ya ini juga lemah sahwat sebetulnya, Mak. So, yang lebih bagus, Mas, sebetulnya dibesarkan ini, Pak. Oh, besarin nggak bisa. Saya kira ikut yang itu, yang besar-besar. Emang udah pakarnya beda kalau itu besar. Udah lama ini. Ntar dulu, biar bener ini. Kita dulu, Pak, sakit banget. Ini yang sebelah sini udah lama. Lepasin itu, Bro. Dibenerin, Bro, namanya, Bro, itu, Bro. Daging dicopot. Saya enggak jalan dulu sih, Pak, jadi. Lu jelek banget, Bro, di video aja, Bro. Aduh, ya Allah.
parah ini yang parah sebenarnya, bukan yang itu. Nih, sampai ke sini udah. Udah lama kayaknya Pak ya. Apa biar seksi. Mundur. Bantalnya taruh di tengah. Ini kerjanya ngangkat-ngangkat berat sih Pak, jadi. Yang mengotok kulitnya. Ini enggak semua kan. Baru dikerok juga kayak orang enggak enak badan. Merembek kemana-mana. Enggak ada ini sudah. Di tulang ini. Polnya sampai mana tangan kamu ini? Maksudnya gimana? Polin tangan kamu. Nah. Ya,
dapat ya. Terakhir ini kalau nggak digigitkan sekarang. Tarikin lagi ya Pak ya, yang pada kenceng ya Pak. Itu migrain apa-apa Pak? Migrain. Migrain mata bisa semua ada di sini. Sakit mata gigi. Semua di situ ya Pak ya. Sakit gigi. Sakit gigi. Komplit pokoknya ini semuanya. Dibener-benerin ini. Sip. Dan usap perutnya. Coba lihat saya kamu katanya. Ini berarti asam lambungnya dibenerin, Pak. Kalau dia kena lambung. Masih jangan dikeras. Kalau ada lambungnya berarti ketahuan ya, Pak ya. Penyakit lambung bukan lambung. Oh iya. Kalau ada, semua orang ada lambungnya. Berarti asam lambung ya. Jangan ditahan. Bro, tapi diam-diam bujelnya itu belum disunat, Bro. Bujelnya belum disunat. Paru-paru ini buka rongganya ini. Nanti benerin semua. Oh, enak enggak tuh sama Bapak itu sekarang dibenerin semua ya, Pak ya? Ini pada ke bengkel. Oh, itu. Hitung-hitung ini perbaikan motor. Mesin. Suaranya kayak udah kendor ya, Pak. Plong ya, Pak. Plong. Duduk jongkok lari-lari loncat-loncat sekot jam dulu. Iya.